Sayyidat Fatimah Az-Zahra wafat 6 bulan setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semenjak baginda Nabi tidak pernah tampak senyum dari Sayyidat Fatimah Az-Zahra kecuali kalau melihat Sayyidina Imam Ali saja. Kepada yang lainnya hanya duka dan duka dan duka. Dan menanti waktu yang dijanjikan. Karena Nabi suatu ketika waktu sakit, Siti Aisyah, Siti Fatimah itu datang. Siti Fatimah datang kemudian dibisiki oleh Rasulullah, tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Menangis tersedu-sedu. Siti Aisyah melihat. Kemudian setelah itu ditarik lagi oleh Rasulullah, dibisikkan di telinga Sayyidat Fatimah Az-Zahra, tersenyum. Sampai Siti Aisyah berkata, aku tidak melihat orang menangis lalu tersenyum sekaligus kecuali yang ada pada wajahmu saat itu, wahai Fatimah. Ada apa? Rasulullah ngomong apa? Sayyidat Fatimah Az-Zahra mengatakan, ini adalah urusanku dengan ayahandaku tercinta. Sudah ngomong begitu, ya enggak berani bertanya Siti Aisyah. Setelah baginda Nabi Muhammad wafat, teringat lagi kisah itu Sayyidat Aisyah, ya bertanya, barangkali bisa diceritakan Fatimah, apa sih yang terjadi waktu itu, kok kamu menangis tiba-tiba tersenyum? Sayyidah Fatimah baru berkata, saat ini aku baru berani bercerita. Karena waktu itu ayahandaku berkata, wahai Fatimah, aku sudah dekat akan kembali kepada Allah. Aku terpukul akan pisah dengan ayahandaku yang aku sangat cintai. Menangislah aku. Namun setelah itu ayahandaku membisikkan yang kedua kali. Apa bisikan itu? Ayahandaku berkata, Fatimah, dan engkau adalah orang pertama yang akan menyusulku. Menyusulku, di mana tempatnya baginda Nabi? Di surga, tempat mulia. Maka setelah itu adalah susahku hilang. Karena apa? Aku akan segera menyusul ayahandaku, baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini pun aku hanya menanti saat yang dijanjikan itu. Maka yang ada hanya tangis dari Sayyidat Fatimah Az-Zahra hingga waktu yang dijanjikan. Luar biasa. Menanti waktu dia janjikan, antara mengabdi kepada suami dan melayani putra-putra beliau dan membaca Al-Quran. Dan di rumah tersebut ada seorang wanita yang namanya Asma binti Umaysh. Itu adalah istrinya Ja'far At-Tayyar yang membantu Sayyidat Fatimah Az-Zahra, ahli khidmah. Suatu ketika Sayyidat Fatimah berkata, ya Umaysh, Asma binti Umaysh, Hasan Hussein lagi sholat di masjid. Ya, tolong jaga ya. Ya, aku akan baca Al-Quran. Ya, silakan. Karena sudah biasa baca Al-Quran. Cuma ada kalimat yang diucapkan yang tidak disadari oleh Sayyidina Asma kecuali saat diam. Aku akan baca Al-Quran. Kalau sudah suaraku tidak ada, berarti itulah waktuku. Masuk. Sayyidina Asma biasa saja, enggak ngeh. Sambil nunggu Sayyidina Hasan dan Husain pulang, enggak ada suara. Berhenti suara Al-Quran. Mulai menangis dia. Kerasa dia. Dilihat Sayyidat Fatimah Az-Zahra sudah kembali kepada Allah. Bingung Sayyidat Asma binti Uwais untuk menyambut dua anak kecil, memberi kabar putra beliau yang sangat tercinta ini. Rupanya di saat dua anak kecil ini melihat Sayyidat Asma itu menitikkan air mata, sudah faham. Sudah faham nih, kecil tapi sudah dewasa. Berkata Sayyidah Asma, wahai Asma binti Uwais, apa terjadi dengan ibundaku? Itu adalah yang dinantikan oleh ibundaku. Datanglah Sayyidina Hasan dan Husain, memeluk ibundanya sudah tidak bernyawa lagi, menyusul ayahanda beliau Sayyidina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidat Fatimah Az-Zahra punya kisah-kisah yang luar biasa, kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan dan Husain ditinggal dalam usia yang sangat dini, masih kecil. Kurang lebih berapa? 8, 7. Belum. Tapi sudah dewasa. Itulah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Orang pertama yang usul baginda Nabi di surga.